Ada bang, emangnya kenapa? Ini kaos bersih kok. Aku melihat gambar-gambar sewaktu sholat dan aku khawatir ia akan menggoda aku dan memalingkan perhatianku dari sholat. Tumben ngomongnya pakai aku. Itu sabda Rasulullah Barong, hadis. Nah, buat sholat itu pakai deh pakaian yang nggak mengganggu konsentrasi kita maupun konsentrasi orang lain. Nih, tuh gambar Paris Hilton. Ntar gua sholat nengok ke belakang lulu lagi. Bukan Paris Hilton itu bang? Kayaknya Jennifer Lopez deh. Jennifer Lopez itu siapa sih? Itu gue yang pernah pacaran sama Gaston, pemain bola Persiba Balikpapan. Salah bang, itu Julia Perez. Juki kenal banget tuh. Oh, yang pengen jadi bupati itu ya? Astagfirullahaladzim. Penting nggak sih? Terus gimana urusan kaos ini, bang? Ini, Rong. Lo pinjemin dia baju buat sholat. Tapi, bang. Nggak layak, Rong. Seseorang sholat menghadap Allah pakai bawa-bawa gambar perempuan atau gambar lain atau yang banyak tulisannya. Nggak layak. Ayo. Teh, maju teh. Kenapa lo sakit? Diam melulu dari tadi. Nemu duit miliaran siapa yang gak diem? Lo umumin aja pakai speaker, biar semua orang kampung pada tahu. Biar pada rebutan duit. Den. Pindah sini. Pindahin aja saya sekalian ke Mekah. Temenin mertua lo sini. Kosong nih. Risi ah, ada malaikat di situ. Ya begitulah kalau orang tak paham agama. Manusia dibilang malaikat. Lu ogah sebelahan sama mertua lu sendiri. Lu mau jaga jarak sama gua? Nombok gitu dong, kan kelihatannya serasi tuh. Serasi sama yang mana nih? Lincah banget sih lu hari ini. Kemarin dapat 2 saf, sekarang 1,5. Nih, Pak RW sama rombongannya kemana sih? Ke Mekah kali. Semua orang itu ke Mekah. Cuma kau sendiri aja di sini bersama motor kau. Itu karena gua cinta tanah air. Din. Belum beriman seseorang
kecuali lebih menyintai Allah dan Rasulnya daripada kedua orang tuanya sendiri. Itu ada di Quran. Salat. Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah, hayya falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Luruskan safnya. Allahu Akbar. Udah berasa ya, Ma? Dikit, Ma. Persiapan duit juga dikit. Ya udah sana, Pa. Katanya mau ke musola. Nanti keburu selesai. Mama mau istirahat sebentar. Habis itu baru sholat maghrib. Sementara ini biar Papa sholat di rumah aja. Nggak apa-apa kali Mama ditinggal sendiri. Khawatir. Kalau sewaktu-waktu Mama ngelahirin, kan kalau ada Papa lumayan. Bisa dijambak-jambak, bisa dicubit-cubit. Pa, Papa cinta banget ya sama Mama. Allah yang nyuruh gitu, Ma. Berarti bukan karena dorongan dari hati Papa sendiri dong. Kalau cuma nurutin perasaan, sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi kalau nurutin perintah Allah, bisa selamanya, Ma. Dan insya Allah jadi ibadah. Tapi banyak tuh orang yang bisa mencintai pasangannya seumur hidup tanpa melibatkan Allah sama sekali. Kecil. Itu namanya baru mencintai dengan baik, belum mencintai dengan benar. Kaum muslimin punya standar kebenaran sendiri yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Pinter banget sih, Pak. Tahu dari mana? Ya belajar, ngaji. Ntar kalau diem aja, dapat wangsit lagi. Dan kalau diajak ngobrol terus, kapan Papa sholatnya? Tunggu ya, Pak. Mama mau ikut sholat berjamaah sama Papa. Mama, Mama cinta banget ya sama Papa. Rahasia dong. Idi, curang. Pa, uang untuk biaya persalinan udah ada belum? Ngerusak suasana aja nih, Mama. Tadi udah romantis juga. Jangan dirusak gara-gara duit dong. Pagi beriman, malam amnesia. Woi, woi juga. Astaghfirullahalazim. Mikirin duit sekoper itu kan? Nggak perlu cerita, Bang. Haji Juki udah tahu semuanya. Ini emang masalah yang sangat rumit. Karena menyangkut jumlah uang yang sangat luar biasa. Gua yang nemu. Dan itu bukan hak kita. Tapi gua nggak berdaya ngadapin Pak Heru yang Mas Cueng. Biar Juki, Barong, dan Chelsea yang nanganin. Sekarang yang penting, Bang Bunte, jangan bilang siapa-siapa dulu. Termasuk Bang Jack. Justru gue kepikiran mau ngelapor ke Bang Jack, Poster Perry. Justru bakal ribut, Bang. Biar Juki aja yang tanganin. Udah deh, Abang percaya aja sama Juki. Oke? Bisnis itu bukan cuma perlu modal ame kualitas barang aja. Bisnis itu juga perlu taktik dagang yang cerdik. Nah, itu kekurangan lo. Jadi awak harus cemana lagi, Bang? Semua sudah awak lakukan beserta doa yang entah dijawab atau tidak oleh Allah.
Insya Allah doa lo udah dijawab. Cuman melalui gue. Macam Jibril aja bang. Amin, amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pak, kita pinjam uang aja sama ayah. Enggak, malu. Kalau sampai bayi ini lahir dan kita nggak punya uang buat biaya persalinannya, kita juga yang bakal dimarahi orang banyak. Ayah, Azam, Abi, Umi, semuanya. Ya kalau dimarahin, ya kita diem aja. Mereka juga malu, Pak, dianggap nggak peduli sama kita. Mau pinjam berapa? $2 juta. Nggak. Ini darurat, Pak. Demi keselamatan kita sendiri. Demi keselamatan Mama dan bayi kita. Minta tolong ke orang lain kan, termasuk ikhtiar juga. Nggak boleh diem aja, kan? Iya. Tapi kalau cuma 2 juta mana cukup, Ma? Buat ongkos taksi udah dihitung belum? Baru ayah mau nelfon. Gimana perkembangan calon keponakan ayah, Kak? Dokter udah ngasih tahu belum kapan kira-kira ngelahirinnya? Insya Allah udah harinya. 1-2 hari inilah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Kamu udah isi? Jangan nanya itu, kenapa sih? Oh iya, Ay. Kamu lagi repot nggak? Lagi santai sih. Kebetulan sekarang nggak harus ngantor tiap hari. Kenapa? Oh, Kak Iva mau minta ayah nemenin Kak Iva ngelahirin ya? Enggak, takut. Ayah kan udah bilang, pokoknya ayah nggak mau nemenin orang ngelahirin, takut. Itu yang membuat kamu nunda hamil. Ih, kenapa jadi bahas itu melulu sih? Takut. Oke deh. Gini, kamu denger kan? Kak Iva mau... Kak Iva mau pin... pindahin buku-buku kamu ke kardus. Oh, ya udah nggak apa-apa, pindahin aja Kak. Nanti kapan-kapan ayah ambil ya. Pasti lemarinya pengen buat simpan baju-baju bayi ya. Sip. Ya, waalaikumsalam. Ah, Mama cemen, ngomong gitu aja nggak berani. Udah dibantu tulisan masih gagal juga. Malu, Pa. Ini darurat, Ma. Demi keselamatan kita sendiri. Demi keselamatan Mama dan juga bayi kita. Minta bantuan sama orang lain kan ikhtiar juga, Ma. Nggak bisa diem aja, kan? Sekarang Mama baru ngerti. Gimana dulu Bang Asrul berat banget terima sedekah dari Pak Jalal. Papa lagi nggak mau ngomongin Asrul atau Pak Jalal. Ini tentang kita. Terus gimana dong? Mana ketehe? Pagi beriman, malam amnesia. Wow.
Sampai kapan mau berdebat begini? Bikin kesepakatan dong. Makanya saya bilang, berapapun duit yang ada di koper, kita bagi berlima. Beres. Itu bukan kesepakatan namanya, tapi mau menang sendiri. Mau menang sendiri gimana? Kan dibagi rata, semua dapatnya sama. Jasa lo apa minta bagian sama banyak dengan kita? Lo kan datang belakangan. Kim, mungkin gue gak punya jasa, tapi gue banyak masa. Hei, lo mau ngajak tawuran? Ayo, gue juga punya orang. Wedus semuanya. Diskusi modal warung kopi begini ini yang bikin negara kita susah. Cukup sudah kebodohan ini. Nurut sama saya. Sekarang saatnya memakai agama untuk mencari kebenaran fitrah. Pelwi, kalau tidak pakai agama, kita sudah bunuh-bunuhan dari tadi. Maksud sampean apa? Saya ingat terjemahan satu ayat dalam Al-Quran di surat Al-Anfal. Itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita. Bunyinya begini. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Al-Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelek-jelek begini, pengajian zaman dulu masih nyangkut di kepala saya. Saya nggak ngerti gimana caranya pakai ayat itu buat menyelesaikan masalah kita. Sembarangan aja menggunakan ayat suci. Loh, Al-Quran itu diturunkan memang untuk hidup kita di dunia, iya kan? Apa ada yang salah? Ya banyak. Apa? Mana? Apa yang salah? Tunjukkan, Kim. Duit kita termasuk harta rampasan perang apa bukan? Lah bukan. Tapi itu kan cuma istilah saja, Kim. Harta rampasan perang itu maknanya banyak. Ngaji di mana sampean? Saya mau nanya lagi. Di antara kita berlima ini ada yang namanya Allah enggak? Edan kamu, Kim. Ada yang pernah jadi Rasul? Jadi RT ya iya. Ada yang merasa jadi kerabat atau keluarganya Rasulullah? Saya enggak pernah ngaku kayak gitu. Enggak tahu ya kalau memang mirip. Kita juga enggak layak disebut anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Semua yang disebut di ayat itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa Pak RW pakai ayat itu? Memangnya Pak RW ngerti Quran? Habis harus pakai dalil apa, Kim? Mana saya tahu? Saya nggak biasa pakai ayat Quran sembarangan. Pakai dalil yang lebih tepat kan ada. Ngapain lu? Menyingkirkan neraka itu. Haji Juki udah tahu semuanya. Nggak perlu cerita apa-apa lagi. Nanti malah makin banyak bohongnya. Sadaqallahul Azim. Jangan mulut. Iya. Enak dia ngomong. Lo pada ngomongin gue ya? Ini GR. Juki mana? Gue perhatiin berapa kali dia ngilang, nggak pamit. Doi mulai curiga, Rom. Bikin dia nggak curiga dong. Gimana caranya? Ya gue tanya, Juki mana? Dari kemarin Juki mulu, hilang dikit, ditanyain. Apa sih kelebihannya Juki? Sampai abang nyariin dia terus? Saya mah barengan juga murid abang.
Ye, gue nggak bermaksud. Nggak bermaksud, tapi jelas kelihatannya, Bang. Kita juga punya perasaan. Jadi nggak nafsu makan gue. Kita kan tadi udah makan. Makan hati. Lo pada kenapa sih? Astagfirullahaladzim. Kok semua orang jadi pada aneh begini? Ada apa sih? Ini gue kelamaan dalam musola kali ya. Kayaknya gue mesti keluar lagi nih kalau begini nih. Bagi yang menemukan ya wajib ngumumin. Kalau nggak mau ngumumin, ya jangan dipungut. Itu Bonte yang nemu. Bonte udah dalam kendali Juki, Pak RW. Sekarang saatnya kita bawa koper itu ke Bang Jack atau ke kantor polisi. Pedus. Edan, rugi amat. Ogah. Kalau mau gitu sih dari kemarin aja. Emang harusnya dari kemarin, Pak. Bang Jack sendiri yang nyuruh Juki kemari. Kalau sampai Juki gagal, Bang Jack akan ngedatengin bapak-bapak ini bersama golok. Serius. Pagi beriman, malam amnesia. Direktur saya bukan cuma bawa kabur duit saya, Pak Ustadz. Tapi juga ninggalin utang. Astagfirullah. Berapa puluh juta, Pak, kalau saya boleh tahu? Bukan puluhan juta, Pak Ustadz. Kirain. Miliaran. Apa? Maaf. Ya Allah, gimana ini Pak, Bu, ya Allah. Apanya yang gimana? Cucian saya. Makin gak enak aja nih kalau gue minjem duit sama dia. Ngomong-ngomong, utangnya sama siapa aja, Pak? Ke beberapa perusahaan lain. Ya, semuanya kan bisa diselesaikan secara baik-baik. Bisa, Pak Ustadz. Tapi ngomongnya di pengadilan. Loli! Kebiasaan banget sih nguping. Saya lagi nyuci, Bu! Saya nggak pernah ngimpi punya utang sebanyak itu, Pak Ustadz. Dan semuanya harus dibayar lunas. Atau urusannya di pengadilan. Membayar utang itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Karena menunaikan kewajiban sekaligus memenuhi hak-hak orang lain. Kalaupun tidak dibayar di sini, di akhirat tetap ditagih. Jumlahnya gede banget, Pak Ustadz. Pahalanya juga sangat gede, Pak Jalal. Insya Allah. Saya bisa jatuh miskin. Bahkan bisa lebih miskin daripada Asrul. Kenapa bisa begitu? Saya harus ngebubarin kantor. Ngejual semuanya termasuk rumah ini. Innalillahi. Cobaan apa ini, ya Allah? Sabar, Bu. Sabar. Sabar ya, Bu. Kamu nguping lagi? Enggak, Bu. Tadi kebetulan aja lewat. Ya Allah, jangan jatuhkan kami dalam kemiskinan. Saya tidak sanggup. Kalau semuanya bubar, kira-kira saya dapat pesangon nggak ya?
Gimana ya caranya mecat-mecat pegawai gue tanpa harus ngasih pesangon? Malu nggak malu gue harus pinjem duit ke Azam. Gue harus kesana sekarang. Maaf Pak, kenapa nggak minta bantuan sama Pak Azam? Loli yakin, pasti Mas Azam mau bantu. Apa? Pinjem duit ke Azam? Pak Ustadz nggak setuju? Bukan, saya nggak setuju Pak. Itu usul yang bagus. Bagus. Kenapa nggak dicoba aja Pak? Mama setuju Pak. Siapa tahu Azam bisa bantu. Susah banget ya cari pinjaman. Ada aja halangannya. Ya Allah. Pak Ketipati pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. La 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 la. Apa bang? Ada yang aneh di mesin gua. Kayak ada suara kucing. Masa sih? Oh. Apa kau lihat? Gua kirain kucing. Abis ini gua mesti jemput orang. Tahu nih. Mentang-mentang motor baru, ojek gua laris banget. Makanya buruan jalan. Saya suruh berhenti. Sifat rianya yang menyuruh dia berhenti. Maca, Ci. Ya ampun. Masih pagi setoran gua udah penuh. Laris manis. Manusia mungil itu pasti balik lagi. Oke. Pagi beriman, malam amnesia. Gak pernah naik ojek apa ya? Kurang 1000 nih. Ya elah. Nih. Jun. Junadi. Jun. Ayo, cepetan naik. Mau ngapain? Bawel lu. Tiba ngebonceng aja apa susahnya sih? Ayo cepetan. Naik. Din. Udah diam aja. Kayaknya hari ini mau hujan nih. Apaan lu? Terserah pergi kemana kau suka dengan motor kau itu. Awak yang akan membawa kain ihram kau itu ke Mekah Al-Mukarramah bersama awak. Din, gua kan mau ke sawah. Lu mau nyelik gua ya? Woi, hey, denger nggak lu? Din, woi, mau ke pontal gua, Din.
Duit ini bukan hak Bang Bonte, bukan hak Pak RW, apalagi hak kita. Duit ini masih menjadi hak si pemilik yang mungkin sekarang sedang nyariin. Tapi ini duit 2 miliar, Cel. Bukan duit recehan. Emang lu udah hitung? Boro-boro ngitung, megang aja nggak boleh, Mang Juki. Lu mau ngitung duit apa dosa sih? Kalau lu ragu, mending gua balikin ke Pak RW nih. Atau gua laporin ke polisi, biar kita kembali jadi gembel nanggung. Jangan dong! Ya elah Bang Jack, Bang Jack. Lama banget sih ditungguin. Ngapain aja di dalam? Sholat duha. Subhanallah Bang. Saya bangga punya guru kayak Abang. Lebay. Daripada lo sibuk ngebanggain ibadah orang lain, mendingan lo pikirin ibadah lo sendiri. Udah ada belum yang pantas dibanggain di hadapan Allah nanti? Kenapa lo, Juk? Bosan duduk aja, Bang. Eh, Bang, buruan, Bang. Udah ditungguin Bang Asrul tuh. Ayo, Bang. Jangan sok akrab deh. Ah, lebay lo. Kapan kita mau bagi duitnya, Juk? Dasar amatir. Jangan pernah buru-buru membagi yang gak harusnya dibagi. Lihat dulu situasinya udah aman apa belum, baru dibagi. Sekarang biar gue simpen dulu. Mau lo simpen di mana? Di tempat yang gak pernah dipikirin sama orang-orang berpikiran awam, termasuk lo. Gaya lo sengak atau enggak? Emang. Kenapa sih lo, Juk? Sengak enggak sengak, gue tetap aja jomblo. Kamu tuh gimana sih? Diajak olahraga, gak mau. Disuruh masak, marah-marah. Suruh nemenin Kak Haifa, gak mau juga. Maunya apa? Kamu tuh kan adeknya. Harusnya kamu nemenin dia, dia sebentar lagi melahirkan. Ih, siapa sih yang gak perhatian sama Kak Haifa? Bukti ayah udah gak masuk kantor selama 1 minggu untuk nemenin Kak Haifa. Di sini. Ih. Di sini kamu bisa ngapain? Di sampingnya dong. Kamu kan tahu aku takut. Ya iya, kok takut sama orang hamil sih, Ayah? Kamu kan suatu saat nanti bakalan hamil, Ay. Insya Allah, amin, amin, ya Allah, amin, amin, amin. Tahu ah. Oh ya, tadi Pak Jalal telepon. Iya, tadi nelpon di jalan. Dia mau minjem uang buat bayar utang. Bisa nggak kita bantu dia? Sedikit. Utangnya banyak banget. Jadi gimana? Seperti yang saya bilang, dia harus mengorbankan sesuatu yang di luar bayangannya dia. Ngomong-ngomong, kamu kurusan nih? Nggak usah ngarang deh. Beratku lagi naik 5 kilo. Jangan terlalu manis ya. Apanya? Sirupnya. Makasih. Serta istri yang paling baik melayani suaminya dalam segala hal, HR Bukhari dan Muslim. Iya, aku tahu. Makanya aku ke dapur ngambilin kamu segelas air putih. Kok air putih? Bukan sirup? Kamu udah kebanyakan minum sirup. Belum pernah ya lihat orang kena penyakit diabetes? Mana aja, Bu? Allah. Pagi beriman, malam amnesia. Mau bikin apa sih? Ya, Pak Bun tak dikasih tahu. Ih, kenapa Pak jawab kau? Ih. Gua juga gak nanya sama lu. Pada kayak anak kecil aja sih. Udah beres, Rong. Siap, Bang. Hah? Soto Batak.
daripada soto batik, orang malah bingung, Bang. Bang, Mira juga orang Batak, tapi setahu Mira nggak ada yang namanya soto Batak. Ah, itu artinya lo orang yang pertama kali nemuin yang namanya soto Batak. Sama kayak orang-orang lain yang juga nemuin pertama kali soto Betawi, soto Kudus, soto Sokaraja, soto Bandung, soto Madura, soto Makassar, sama. Ya tapi yang kami masak ini kan soto Betawi, Bang. Saya sebagai putra Betawi nggak rela nama soto kita diganti-ganti. Ini harus dibawa ke rapat forum Betawi Rempuk dan Porkawi. Formulanya dimodifikasi dikit dong, biar beda sama soto Betawi. Dimodifikasi gimana? Misalnya, harganya diturunin. Ya, itu namanya bukan ciri khas makanan, Rong. Tambahin karet gelang aja, biar agak kenyal. Susah-susah amat sih lo. Biar rada lain rasanya, udah lo tinggal cemplungin tuh rebusan daun singkong. Nah, empingnya yang emping melinjo, lo ganti jadi peyek teri Medan. Nah. Apa enak tuh, Bang? Ya, insya Allah. Insya Allah lebih menarik gitu. Insya Allah, insya Allah. Ntar kalau lo berdua jadi pada berantem, kasih tahu gue ya. Gue tinggal tabokin. Gue mau cek warung yang lain. Bang Jack. Tuh, padi. Buat apaan? Hiasan dinding, Bang. Kan bisa pakai yang lain. Buat penglaris, Bang. Penglaris itu, Bu Santi. Itu makanan yang halal dan baik. Yang enak. Yang harganya terjangkau, yang pelayanannya bagus, dan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga pernah dulu jadi pedagang yang sukses, tapi nggak pernah tuh pakai yang namanya pelepah daun korma, bungkusan pasir buat penglaris. Nggak pernah. Copot. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syirik. Syirik semuanya. Syirik. Istighfar lo. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dang, setahu gue lo tuh ngerti masalah agama. Kenapa lo main beginian nih? Ngegantungin nasib lo ame jimat. Enggak, Bang. Yang lebih mengerti agama, istri saya. Kenapa? Yang nyuruh konsultan kita, Bang. Pak RW. Ya, kenapa lu nurut? Katanya itu buat melestarikan budaya warisan nenek moyang. Biarpun warisan budaya nenek moyang kita menyimpang dari akidah lo sebagai umat Islam. Begitu? Bukan syariat Islam yang mesti menyesuaikan diri sama kita. Tapi kita dan budaya kita yang mesti sesuaikan diri dengan syariat Islam. Islam yang ngajarin kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah kalau main beginian, udah jelas syirik, syirik. Tapi warung yang lain pada masang begituan juga, Bang. Nah, yang kayak begituan itu yang menyimpangkan akidah kita sebagai umat Islam. Paham? Paham. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Halo, assalamualaikum kak. Ay, kayaknya Kak Iva mau melahirkan sekarang. Apa? Pagi beriman.